Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat itu maksudnya adalah melihat, mandang, dan menyaksikan atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ma'rifat, mengenal Allah. Mengenal Allah dalam arti kata yang benar-benarnya bukanlah hanya sekedar khabar atau gambaran atau kesehatan, tetapi mengenal dengan cara nyata, terang, dan jelas. Ma'rifat itu bukan bermaksud mengenal zat Allah, tetapi adalah bermaksud mengenal wajah Allah. Wajah Allah itu akan dapat dikenal, dilihat, dan dipandang hanya melalui mata hati dan naluri rohani diri kita. Dan bukanlah dengan melalui pandangan akal ataupun penglihatan mata kasar kita. Untuk melihat, memandang, menyaksikan, dan mengenal Allah itu, kita dikehendaki mengenal diri. Untuk mengenali diri sendiri, maka kita hendaklah melihat, memandang, dan menyaksikan, serta mengenal roh. Barang siapa yang mengenal roh, maka kenallah dia akan diri sendiri. Dan manakala barang siapa yang mengenal kepada dirinya sendiri, maka kenallah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya mengenal pula ia akan Allah. Dan siapa yang mengenal Allah telah mengenal Allah, maka nasalah. Man arab anak tahu, man arab arab tahu, man arab arab bahu, pas pada nasal. Inilah cara ilmu arifat melihat, memandang, menyaksikan, dan mengenal Allah, yaitu dengan cara memulangkan roh diri sendiri. Dalam tingkat ilmu syariat, maka kita akan belajar mengenal dan memulangkan sifat. Kemudian di tingkat ilmu tarikat, kita akan belajar mengenal dan memulangkan kelakuan. Di tingkat ilmu hakikat, maka kita akan belajar dan mengenal, memulangkan nama-nama panggilan. Dan ketika kita di tingkat ma'rifat, maka kita akan belajar mengenal dan mengulangkan roh. Sudah kita mengenal roh, maka itu artinya kita telah mengenal diri kita yang benar. Kali kita sudah mengenal diri kita dengan sesungguhnya, maka itu artinya kita telah mengenal Allah dengan maha nyata. Karena ilmu mengenal Allah itu hanyalah akan dapat dicapai melalui ilmu mengenal diri, ilmu mengenal roh. Tanpa dia mengenal diri, maka akan mustahil Allah dapat dikenal oleh kita. Ma'rifat adalah ilmu yang hanya berada pada tahap tahu, tapi ma'rifat itu adalah ilmu yang berada pada tahap melihat, memandang, menyaksikan, dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara nyata. Perkara orang yang sudah tahu dengan perkara orang yang sudah kenal itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Sebagai contoh, seandainya kita telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu sejak kita kecil, ketika dewasa saja kita ketahui bahwa yang kita juga mempunyai ayah dan ibu. Seandainya kita berkesempatan makan ayah dan ibu, kita sekalipun kita tidak akan dapat mengenal karena kamu pernah lihat akan wajahnya, hanya sekedar mengetahui melalui kabar cerita saja dan belum pernah kita berhadapan mata dengannya. Maka inilah peranan perkara tahu dengan perkara kenal sangat berbeda. Walaupun saat dan ketika ini sedang berada bersama-sama di hadapan dan saling pandang memandang, bersentuhan bahu dan duduk satu tempat bersama-sama mereka, kita tidak akan dapat mereka karena kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apabila belum pernah berjumpa dan belum pernah bertemu, maka sudah tentu kita tidak akan dapat. Baliknya ayah dan ibu yang pernah kita kenal dari kecil hingga sebesar sekarang, walaupun berada jauh daripada penglihatan mata, ia tetap terbayang dan tergambar di renungan mata dan terpahat di lubuk sanubari kita
kita akan mengingat wajah ayah dan ibu kita, walaupun tanpa kehadirannya di depan mata kita. Begitu juga peranan ilmu tahu berbanding orang kenal. Ajaran ilmu hakikat adalah sedikit saja tingkat muntah roh, manakala pelajaran di tingkat ilmu makrifat pula adalah pelajaran ilmu sampai pada peringkat pengerahan roh. Pada ilmu hakikat adalah ilmu mata, manakala makrifat itulah ilmu mata. Pandangan serta penglihatan ahli-ahli makrifat, khawasul khawas, dengan orang-orang kebanyakan orang awam sangatlah berbeda. Apabila memandangnya ahli-ahli makrifat kepada sebuah bahtera contohnya, maka mereka tidak akan melihatnya sebagai bahtera. Yang mereka lihat hanyalah wajah Allah. Apabila kita memandangnya ahli-ahli makrifat kepada gunung, mereka ahli makrifat memandang gunung, maka mereka tidak melihatnya sebagai gunung. Yang mereka lihat hanyalah wajah Allah. Bagi orang-orang kebanyakan awam yang tidak pernah pun sampai kepada hal keadaan tahap ma'rifat, apabila melihat saja gajah, sekali saja mereka melihat gajah, maka ketika gajah juga yang akan dilihatnya. Sedangkan yang dilihat dan yang dipandang itu adalah perkara yang sama saja. Namun kepahaman, pengertian, penghayatan dan rasa ahli-ahli ma'rifat amatlah berbeda berbanding terbalik dengan orang-orang kebanyakan orang awam. Barang kemana kita menghadap, disitulah wajah Allah. Dan janganlah sekali-kali memandang remeh ataupun memandang rendah akan perkara ini. Bagi insan-insan yang mengenal Allah dan yang duduk di dalam tahapan ilmu ma'rifat, maka inilah hal keadaan yang akan dialami oleh mereka. Untuk sampai kepada tahap seperti itu, mereka maka hendaklah kita belajar terlebih dahulu akan ilmu ma'rifat, yaitu dengan belajar mengembalikan, memulangkan dan menyerahkan roh kepada Allah. Segala pencarian ilmu hanyalah akan terhenti apabila kita telah sampai di peringkat ma'rifat. Peringkat ilmu ma'rifat yang tertinggi adalah peringkat zauq, peringkat kasyaf dan peringkat rasa juga dialami. Apabila telah sampai saja kepada peringkat rasa, hanyalah insan-insan yang telah merasakannya saja yang mengetahui apakah itu hakikat rasa. Tidak ada ungkapan, ucapan dan tidak ada bahasa untuk diterjemahkan akan perkara rasa, melainkan hanyalah bagi insan-insan yang telah menikmatinya saja. Maka hanya dialah yang dapat mengetahuinya. Begitu juga dengan zauq yang melihat wajah Allah. Hanya bagi insan-insan yang telah mengenal Allah saja yang akan dapat menerjemahkannya. Zauq, rasa merasakan wajah Allah hanyalah dapat dirasakan melalui ilmu makrifat. Yang menikmatinya saja yang dapat mengetahui akan rasanya. Jadi janganlah kita sesekali menafikan bagaimanakah sampainya ahli-ahli makrifat itu kepada Allah, sekiranya ilmu kita belum juga sampai ke tahap itu. Tiada sesiapapun yang mengetahui untuk mengukur akan ilmu rasa. Memang ilmu kita tidak akan sampai untuk menyelami sebagaimana mereka itu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nikmat sebagaimana nikmatnya yang mereka alami, maka dampingilah dan dekatilah kepada insan-insan yang arif di dalam ilmu ma'rifat ataupun guru mursyid. Pada dada-dada mereka terkandung ilmu ma'rifat. Namun harus diingat bahwa insan-insan seperti itu sering bersembunyi daripada kalangan ahli dunia demi menjaga iman dan melindungi ilmu mereka. Ilmu ma'rifat itu bukanlah pada kitab, pada buku, pada tulisan, ataupun bukan karena pengajian di pondok, di universitas, ataupun dan lain sebagainya. Namun ilmu ma'rifat itu bertempat pada dada-dada orang-orang mukmin sejati yang berilmu. Hanya insan-insan yang mengenal Allah saja yang akan ditakrifkan sebagai yang berilmu. Ada orang bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah untuk membedakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bedanya antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah seumpama orang mati dengan orang yang hidup. Nilai insan-insan berilmu di sisi Allah itu amatlah sangat tinggi, besar, mulia, dan teramat sangat berharga. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mencari dan berikhtiar untuk mendapatkan ilmu makrifat yang hakiki yang sebenarnya. Ilmu makrifat itu hanya ada kepada dada-dada ahli makrifat saja. Untuk menerjemahkan dan mentafsirkan makna dan arti makrifat mengenal Allah, maka cara dan kaedahnya mestilah melalui jalan rasa dan alami. Apabila sampai kita ke sana, maka barulah kita akan mengetahui apakah itu artinya makrifat dan apakah itu rasa mengenal rasa dan mengenal Allah. Untuk sampai ke sana, maka wajiblah mencari guru yang jasadnya telah binasa, panca inderanya telah terkubur, keinginannya telah mati, dan guru yang cita rasanya telah kembali ke rahmatullah. Maka di dada-dada mereka nantinya maksud makrifat yang sebenar-benarnya akan dapat kita selami. Walaupun guru berkenaan tidak tahu menulis ataupun membaca, karena guru makrifat itu pada hakikatnya tidaklah memerlukan kepada pengajian, pondok, ataupun kelulusan akademik. Bagi siapa saja yang dapat menemuinya dan berjumpa dengan guru tersebut, insya Allah akan sampailah ia kepada ilmu makrifat yang sebenar-benarnya. Maka bersungguh-sungguhlah dan berkorbanlah apa-apa saja untuk sampai kepada Allah. Tanpa guru makrifat, maka akan agak sukar untuk kita sampai kepada tahap mengenal Allah, dan akan agak sukar pula untuk menerjemahkan arti dan makna makrifat. Makrifat itu adalah cabang ilmu untuk mengetahui, mengenal Allah. Suatu cabang ilmu yang menjurus kepada soal kebatinan, soal kerohanian, dan soal mengenal perkara-perkara yang gaib. Lingkungan ilmu makrifat pula merangkum ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Untuk mencapai tahap makrifat yang tertinggi, maka ketika tiga ilmu di atas itu tidaklah boleh kita tinggalkan sama sekali. Bagi siapa saja yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka itu berarti mereka itu telah sesat daripada landasannya. Jangan pula demi mengerjakan makrifat semata-mata akan menyebabkan kita meninggalkan ilmu usuluddin. Barang siapa yang meninggalkan ilmu usuluddin, maka berarti mereka itu adalah buta ilmu. Dan bagi siapa yang meninggalkan ilmu tauhid, maka maknanya mereka itu akan gagal di dalam ilmu makrifat. Dan barang siapa yang meninggalkan ilmu tasawuf, maka itu artinya mereka tidak sama sekali dapat sampai kepada Allah. Ketiga-tiga ilmu tersebut haruslah seiring dan haruslah terlebih dahulu diarungi dan terlebih dahulu ditempuh, supaya tahap makrifat kepada Allah menjadi satu. Ilmu makrifat itu merangkum ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf.